Hidup selalu dihadapkan pada dua pilihan, dan aku berada di persimpangan dalam kebimbangan. Sekali salah melangkah, maka aku akan terbawa di jalur yang salah. Aku tak pernah mengindahkan amaran, bahkan aku tak paham apa itu amaran. Setelah semuanya terjadi, aku baru sadar. Namun semua sudah terlambat. Terlambat. Jadi orang. Aku sering bertanya pada diriku, apa aku bahagia? Entahlah, akal sehatku sudah mati, terbunuh oleh zat adiktif yang mengalir dalam nadiku. Di setiap jangkal darahku, hidupku tak perlu bahagia. Aku hanya butuh kesenangan, walau ku tahu itu hanya sesaat, dan itu sudah cukup bagiku. Tapi apa aku harus terus menjalani hari-hari ini dengan menghirup racun surgawi? Tuhan, masih pantaskah diriku meminta? Masihkah sampai doaku di sana?
Kini aku telah menjemput takdir dengan caraku sendiri. Aku pilih jalan yang salah, memilih berteman dengan narkoba. Tak kuhiraukan amarah.